ini nih, jatuh cinta nih sama Honda Civic EF tahun 90. Wow, nice. Gimana bro? Gimana bro? Asik ya. Wow, ini harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekaster, dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja ya. Yo, kembali lagi, welcome back to my channel, channel kembangan kita semua, channel Missy Altoys. Tergokil, teruhui, tercihui, pokoknya buat para pecinta diecast cocok banget nonton channel ini ya. Dan buat kalian yang baru pertama kali bergabung, saya sarankan untuk like, comment, share, subscribe. Kita seru-seruan terus. Kita lagi menuju 5.000 subscriber dan kita lagi menuju 9.000. Bukan 9.000 nih, 10.000 sampai kayak saya lupa. Oke, kali ini saya akan unboxing mystery box yang sudah ngejogrok ya. Black box. Ini benar-benar baru banget datang karena seller saya itu gercep banget, udah datang duluan, yang lain belum datang, ini udah datang. Langsung saya kirimin pakai Gojek gitu ya, Gojek same day, langsung nyampe di tempat ngejogrok. Walaupun sedang Imlek tapi tetap aja kita kirim bareng karena ini kemauan netizen ya. Udah nanyain banget gitu teman-teman yang lain, kapan ini load day? Akhirnya ini sudah datang bro. Ini adalah load day. Bagaimana? Ayo kita bengkek. Sambil kita bengkek, kita mau cerita dulu. Kalau di load day ini luar biasa sekali bro. Ini ada THR-nya ya. THR-nya ini pesawat bro. Ada Matproz yang ya mungkin teman-teman bocil atau mungkin yang pecinta Treasure Hunt regular pasti menunggu item ini ya bro ya. Lalu ada THS-nya. THS-nya ada Elijah Lotus ya. Lotus Evija. Ternyata Lotus Evija udah langsung THS bro. Padahal dia baru kemarin new casting gitu ya. Lalu ada hot itemnya banyak bro. Ada Honda Civic ya. Ini yang paling ditunggu sama penggila diecast dimanapun Anda berada, khususnya Hot Wheel Prick ya. Karena Honda Civic EF ini kembali hadir dengan castingan warna merah yang gokil banget. Apakah harganya menembus ratusan ribu? Kita tunggu saja bro. Kayaknya harganya bakalan menggoreng-goreng. Oke, langsung kita bongkar. By the way, kita juga ngadain diecast brick yang season 1-2 ya. Yang satunya sudah full slot, yang keduanya masih openable. Kalau kalian mau ikutan diecast brick, silakan DM Instagram Missy Altoys. Registrasi, kirim nama, alamat, nomor HP, lalu book slot yang masih tersedia, brother. Oke, kita udah bengkek bro. Wah, ini benar-benar terbaru bro. Benar-benar ditunggu ya. Udah sampai load day aja. Wow, luar biasa. Dan ini sebenarnya bukan diecast brick season 1 ya. Ini saya sengaja order buat pribadi karena saya buat kebutuhan live sale dan juga lelang ya. Barangkali nanti teman-teman yang mau ikutan, yang nggak ikutan diecast brick bisa bunuh-bunuhan tuh di lelang bro. Oke, okay? Wow, lot D, DA, Dangdut Academy. Mudah-mudahan ini dalamnya gokil dan saya berharap dapat THS bro. Di 2022 ini, 2023 belum pernah dapat THS saat unboxing. Mudah-mudahan ini dapat bro. Kita doain sama-sama. Ini segel SNI. Sudah nanya istri, jadi aman insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung bongkar aja bro. Buat yang mau ikutan diecast brick tapi masih bingung, kalian tonton aja video-video sebelumnya karena di situ jelas banget bro. Oh, udah kita bongkar bro. Ini banyak juga ya sebenarnya, banyak banget hot item lain dan juga ada apa, new casting bro. New casting di lot D ini ada apa namanya, BMW 507. Itu BMW yang vintage banget, convertible gitu. Pokoknya kalian lihat aja warna putih. Dan juga ada Hot Wheel Braille Racer Twin Mill. Jadi ini Hot Wheel Twin Mill yang khusus buat orang-orang yang apa namanya, tuna netra gitu bro. Jadi ini ada braille-nya. Wah, ini menarik sekali. Kayaknya si new casting ini bakalan kita bengkek bro. Jadi kalian harus pastikan nonton terus channel Missy Altoys. Wah, sudah kelihatan bro. Wow, ternyata ada Gulf juga ya. Ada Gulf dan macem-macem. Kalian sudah melihat dari sini brother. Buruan, yang mau ikutan diecast brick season kedua, slotnya masih tersedia. Kalian langsung aja meluncur ke feed Instagram Missy Altoys buat mantau bro. Oke, langsung kita ambil bro. Ini bukan diecast brick, jadi ngambilnya ngacak aja bro. Kita langsung mulai aja. Ini ada Greenwood Corvette, ada Custom Maverick, ada 89 Mazda Savannah RX7. Nice. Ini ada di lot sebelumnya. Ini juga ada di lot sebelumnya dan ini juga ada di lot sebelumnya. Ini masih yang lawasan ya, bro ya. Nih, gokil-gokil, bro. Lanjut lagi. Wah, ini. Ini yang recolor.
Ini adalah si 1986 Toyota Van yang recolor, sudah 3 varian warna, warna merah, warna abu-abu, dan warna coklat kayak gini bro. Lalu ada grup Save Fantasy yang sudah saya bengkek, kalian nonton reviewnya. Dan juga ini ada Lucid Air, ini juga udah 3 warna ya, warna putih, kalau nggak salah silver juga, sama warna ini apa nih, gold ya. Kalau nggak salah udah 3 warna bro, langsung. Jadi kalau new casting di Hot Wheels tuh cepet banget. Bahkan si FVJ itu awalnya new casting, jadi langsung dibikinin THS-nya bro. Matt Prots, ini apakah THR ya? Kita lihat saja nanti. Lotus FVJ, wah ini HW, ini adalah new casting-nya bro. Ini si Matt Prots, apakah THR kita? Oh ternyata benar bro, ini adalah THR-nya bro. Akhirnya kita mendapatkan Treasure Hunt bro, walaupun regular ya. Wis, warna gold nih, cakep bro. Tuh, sebenarnya kalau Treasure Hunt regular memang dia sama regular itu beda di warnanya sih kayaknya ya bro ya. Wow, nice. Yang lanjutnya ini mudah-mudahan deh THS ya. Tapi ini enteng bro, kayaknya bukan bro, karena THS biasanya ban karet. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh bener, ternyata bukan bro. Duh, mudah-mudahan masih ada lagi, satu lagi. Berarti ini udah ada berapa warna ya? Udah ada 3 warna kalau nggak salah, 3 varian. Ini termasuk yang THS-nya ya, yang ban karet, tapi ini bukan THS bro. Tuh, bukan THS, karena enteng banget, bisa kita ketahuin bro. Nah, ini yang menarik adalah si HW Braille Racer Twin Mill. Tuh, dia ada kayak braille-nya gitu bro. Ini khusus buat orang-orang pecinta Hot Wheels yang tunanetra gitu bro. Jadi ini dedikasi untuk beliau nih. Tuh, untuk kalian-kalian ya. Tuh, ada giniannya. Dan di sini ada National Federation of the Blind. Kayak gitu bro. Ada federasinya gitu. Dan ini bener-bener asoy. Kita bakalan bengkek. Kita bakalan bengkek di new casting-nya ini. Nah, kalian harus tonton terus channel Michelle Toys dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate dari channel Michelle Toys. Lanjut, ada Batman Forever Batmobile. Ini selalu ada si kampret, dan ini new casting di lot C ya bro. Ini keren, juga saya review, silahkan kalian tonton di video sebelumnya. Lalu ada si apa, Loluk ya, Loluk udah berapa varian nih. Ini termasuk fantasi juga bro, yang fantasi yang kece badai laju. Lalu ada Matt and Debbie Hayes, ini dua warna, yang pertama warna pink, yang keduanya warna putih. Menurut kalian lebih kerenan yang mana bro? Silahkan tulis di komentar. Lalu ada Pagani Zonda yang terbaru, Deora 3 dan Popo Camaro. Nah ini ada dua warna juga bro. Ini banyak new castingnya ternyata ya. Ini ada dua warna, yang putih sama yang hitam. Menurut kalian lebih kerenan mana bro? Si Pagani Zonda. Ini Pagani Zonda juga saya pernah bengkek ya bro. Jadi kalian tonton aja. Lalu ada Deora, ini ada sepedanya. Fantasi, nah ini ada Popo Camaro. Kemarin kita nggak dapet THS-nya. Apakah kita dapat THS di lot D? Kita tonton saja sama-sama ya bro ya. Ini Camaro dari seri HW Art Card bro. Wow, warna-warni gitu. Lanjut ke ini ada Ford Focus RS tuh. Ini sebenarnya keren ya. 08 Ford Focus nih, saya baru lihat nih. Apakah ini new casting bro? Kita lihat sama-sama bro. Ini 2017 ya? Bukan ya? Ternyata memang udah pernah keluar bro. Cuman dia absen cukup lama nih. Ford Escort sama kayak Civic ya. Lalu ada Aston Martin Vantage. Ini Golf ya. Oh iya bener, Golf. Wah ini langsung diburu nih. Pecinta Golf ternyata udah banyak banget di Hot Wheels ya. Ini pasti diburu bro. Ini Golf gitu bro. Berarti udah ada dua warna ya. Hijau sama yang Golf. Lalu ada Cliprod. Yang mobil gak jelas ini. Kayak mobil dolar gitu. Mobil dolar gitu bro. Kayak ya begitu dah, namanya juga Hot Wheels. Lalu ada Mazda Savanna RX-7 dan Mazda 787B. Wah ini pernah saya bengkek. Lalu ada Batman Forever Boat Mobile. Lalu ada ini kita angkat ke depan. Ini ada Mazda Savanna RX-7. Nah ini kemarin saya bengkek bro. Saya bengkek dan lusanya langsung disikat sama sahabat saya ya. Waktu saya live saya langsung disikat nih, langsung hilang. Saya dapat lagi, nemu lagi. Lanjut, wow, ini warna terbaru daripada Jeep Commander. Wih, keren bro, Eagle. Wih, keren. Ini menurut saya lebih keren sih ya. Tuh ada bonus motor seperti biasa. Tuh, ini cuman Jeep ini ya kurang diminati sama Jeep fans Jeep di dunia nih. Nggak tahu kenapa nih. Apa mungkin dia mobilnya terlalu fantasi ya, padahal memang ada realnya nih si Jeep ya, bener ya, ada realnya ya. Lalu ada si Bonsaker, idola saya. Wow, nice, sudah pernah saya bengkek juga. Dan ini ada Rimac Nevera, mobil Kroasia nih.
Nih, saya baru lihat mobil Kroasia di Hot Wheels ya. Apakah ada lagi? Silahkan bantu saya tulis di komentar. Ada Twin Duxion, ada Honda Civic EF. Ini dia bro, 90 Honda Civic EF dan 1988 Jeep Wagoner. Wow. Keren bro, Twin Duxion ini udah ada di lo sebelumnya ya. Ini nih, jatuh cinta nih sama Honda Civic EF tahun 90. Wow, nice. Gimana bro, gimana bro, asik ya. Wow, ini harganya harusnya di atas 100 sih ya, harusnya di atas 100 ribu bro. Karena sipik-sipik kan terus terang lagi sangat lagi naik daun sekarang, bener-bener lagi gokil banget sih sipik ini. Jadi pasti kalian harus berburu ini bro, bacok-bacokan. Kalau perlu kalian jadi mafia bro, taruh nomor, nanti kalau udah datang bareng dikabarin gitu. Mudah-mudahan dapet Civic EF ini, bener-bener gokil ya. Gak tau kenapa ya, Civic EF itu bener-bener menggila ya. Ini merah merona gini, wow, tambah gokil ya bro. Gimana bro, cakep ya bro. Wah. Lalu ada Jeep Wagoner, ini 1988, ini juga pernah saya bengkek bro. Ini salah satu new casting juga di lot C 2023. Walaupun di premium card-nya ada ya, tapi di regularnya baru keluar di lot C. Lanjut, ini ada roller coaster. By the way, yang tadi EF diapalin ya, nomor berapa, slot berapa, biar kalian dapat EF dengan harga gantungan bro. Lalu ada roller coaster dan Ford Mustang Mach E dan Max Steel. Ini Mach E nya ini warnanya hitam ya, sebelumnya warnanya putih, ada merah gitu. Nah, berarti ini udah ada 3 warna nih kalau nggak salah nih. Ada Max Steel, ini 2 warna, warna kayak abu-abu gitu sama yang putih ini bro. Ini kayak mobil traktor gitu ya bro. Lanjut, masih mencari THS, ada Nissan Leaf Nismo RC02 Brick King Delivery Custom Ford Maverick. Nice tuh, wow, ini Nissannya gede banget ya bro. Nissan Leaf Nismo, ini mobil yang ramah lingkungan ya. Kalian harus tonton nih, saya udah ngebengkek si apa, mobil yang ramah lingkungan satu set. Nah ini ada HW Modified, ini kayaknya baru ya. Ini kayaknya seri baru di 2023 mainline. Ini ada Brick King Delivery dan Custom Ford Maverick yang ada di lot sebelumnya. Dan ini the last, yang terakhir, ada Honda Super, motornya Ariel yang warnanya biru ya. Warna ciwi kayaknya ya. Warna biru kemarin, warna merah dan hitam nih. Sekarang kembali lagi warna biru, berarti udah ada 3 varian. Lalu ada Hot Wheel Hike dan Cosmoscula. Keluar lagi bro, Cosmoscula. Wow, nice. Sudah selesai bro. Oke, lanjut lagi di layer yang kedua bro. Ini kita bongkar bro. Jadi buat kalian yang mau ikutan Dekes Break, buruan DM Instagram Michelle Toys dan registrasi, kirim nama alamat, book slot, kita kasih invoice, kalian bayar, lalu kita atur waktu untuk pengundian live Dekes Break bro. Lanjut, ini ada Groove Save Fantasy, ada Dodge Charger Drift dan Erickson Road. Nah ini dapat 2 biji bro. Dapat ini juga mobil polisi, Hot Wheel Pursuit, dan ini Erickson Road, ini warna baru bro. Gimana menurut kalian nih, si Erickson Road sekarang warnanya biru. Lanjut, ini sebenarnya ada juga R32 bro, R32 yang Godzilla ya. Wah, ini juga harganya lebih tinggi malah, saya lihat di lelangan ya. Nggak tahu ya, ini benar-benar asik nggak? Kita lihat lagi. Wah, ini tadi saya udah ngeraba, berasa banget nih bro. Pokoknya berasa banget kalau yang si Brele ini. Lanjut, 1988 Jeep Wagoner, Brele kembali, dan si 84 Corvette nih, dapat 2 biji dua-duanya nih. Ini 84 Corvette nih mirip Mazda ya mobilnya ya. Tuh lurus gitu bro, mobil muscle mirip JDM nih bro, si Corvette 84 Corvette. Lanjut, apakah masih ada lagi Hot Wheel Ford Transit Connect, Door Charger Drift, dan Snoopy. Ih, keluar lagi Snoopy. Nah ini keren, ada harimaunya gitu bro, si Ford Transit Connect, mobil polisi. Nah Snoopy keluar lagi bro, ternyata bro. Wow, ini bedanya apa ya sama yang sebelumnya ya. Ini saya penasaran, jadi pengen bongkar bro, karena Snoopy keluar mulu nih. Bedanya nggak tahu nih, apakah dia anjingnya bisa lari ya, kayaknya enggak deh, anjingnya tetap di situ bro. Lanjut, lanjut lagi, ada apa lagi? Wah, ini masih dengan Matt and Debbie Hayes, dapat 2 biji. Nah ini juga keren bro, Cadillac Seville. Cadillac Seville ini keren bro. Wih, vintage banget ya, 82 Cadillac Seville. Nice, jadi 82 tuh memang banyak mobil-mobil yang klasik tapi asik bro. Kalau menurut saya gitu, yang tahun 82 pasti dia ngalamin bro. Ini ada Chrysler Pacifica, tuh mobil kayak off-road gitu.
Ini seperti biasa ya, mud studs. Nah, ini mud studs kayak lumpur-lumpur gitu, bro. Si mud studs itu pasti dia konsepnya mobil yang lewatin trek-trek lumpur gitu, bro. Ada Barbie Extra, Batman Forever Batmobile, dan BMW 507. Ini new casting, bro. New castingnya, bro, ya. Wah, tapi di sini tulisannya inspired the... Oh, ini nih BMW. Oke, kita lihat. Nah, ini Barbie Extra ada di lot sebelumnya. Ini juga ada, dan ini wala. BMW vintage banget, bro. 507, bro, ya. Ini new casting ya, bro. New casting di lot 2023 lot D. Tuh, ya. New casting, bro, ini, bro. Wow, nice. Bagaimana, bro? Ini juga kayaknya bakalan diburu ya sama pecinta BMW ya. Karena jarang banget dia BMW yang ngeluarin mobil-mobil kayak gitu tuh. Lanjut, ada apa lagi? Ini masih ada McLaren Elva dengan warna terbaru, warna gold. Barbie Extra dapat 2 biji, dan Mercy dapat lagi, bro. Mercy Unimog. Tuh, 1300. We Happy Rescue. Mobil Mercy yang nggak kelihatan seperti Mercy. Lanjut, ada lagi ini Breaking Delivery, BMW dapat 2 biji, Time Taxi. Taksi dapat kembali, bro. Nah, ini Breaking Delivery, dia kolaborasi sama Mega ya. Mega itu kayak semacam Lego. Lalu ada BMW, dan ini Time Taxi. Ini Time Taxi, ini warnanya merah. Sebelumnya warna ada warna apa namanya, merah orange, dan juga ada warna apa tuh kalau nggak salah, kuning apa-apa ya, lupa saya ya. Nah, ini apa nih, Hot Wheel, oh tahun kelinci. Wah, ini bener-bener gongsi pace, bro. Imlek berarti, bro, ya. Happy Imlek, bro. Wah, ini asik, bro, ya. Ini pintunya bisa dibuka ya seperti biasa, cuman beda apa bedanya, yang ciri khas dari si Time Attack ini pintunya bisa dibuka tapi satu sisi doang, bro. Tuh, menarik sekali ya. Menarik sekali nih si Time Attack ini kayaknya seru banget buat imlek-imlekan gitu, bro. Lanjut, masih ada Ford Transit Connect, lalu ada Camaro, dan ini, nah ini warna baru si Chevy, berarti udah ada 3 warna, ada merah, ada biru, dan ini hijau tunt 83 Chevy Silverado. Ini kayaknya tahun ini nggak terlalu tunet ya, karena tahun 22 itu banyak banget yang tunet-tunet gitu, termasuk sama Batman yang TV series tunet gitu, bro. Itu juga termasuk seri tunet. Tahun ini kayaknya nggak terlalu tunet, bro. Lanjut, ini ada Rimac Nevera, Greenwood Corvette, dan Bondsecker. Nah, ini mobil dapat 2 biji. Ini juga dapat 2 biji. Ini sebenarnya keren, bro. Ada naganya. Tuh, ada naganya gitu. Dan ini Bondsecker, idolaku. Lanjut. Wah, ini dia, bro. Ini yang tadi kita gibahin di awal, bro. Nice. Nissan Skyline GTR R32 Godzilla. Ada Godzillanya, bro, di dalam. Tuh ya, Godzilla. Wow, ini kalau LBWK lebih keren lagi ya, lebih ganteng lagi harganya. Ini R32, bro. Tuh, wis. Gimana nih? Kita bengkek apa kita lelang, bro? Wow, nice. R32 ya. Wow. R32 aja canggih, apalagi R34. Tuh, Nissan ini 2022 si base-nya ini. Godzilla ada kanjinya. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di komentar, bro. Cucok ya, bro. Ini ada twin duction dan ada Erickson Roots. Lanjut. Wah, ini saya kayaknya masih gagal mendapatkan THS ya, bro. Max Steel Mazda 787B dan the Armadillo. Nice tuh. Nih, ini udah ada di lot sebelumnya. Ini juga ya. Ini keluar lagi ya. Ini kayaknya loncatnya jauh ya. Kemarin ada nggak ya? Wow. Suka begitu ya. Oke, lanjut yang terakhir. Nice. Yang terakhir ada si Pagani Zonda R, ada si Deora, dan ini si helm head gasket. Ini mirip Red Baron ya. Red Baron gila banget harganya. Ini ada head gasket, bro. Ini sebagai penutup si head gasket di lot D. Mantap, bro. So, jadi kesimpulannya di lot D ini masih cukup asoy, bro, karena banyak hot item nih. Tuh. Hot itemnya masih ada yang keren-keren, ada 90 Honda Civic EF, Mazda 787B, ada Pagani Zonda, ada Skyline GTR R32, ada Aston Martin yang Golf, bro, tamponya, ada 1988 Jeep Wagoner. Jadi cukup asoy, bro, buat kalian beli ya, bro. Dan saya dapat new casting atau new model di tahun 2023 lot deh. Ini ada BMW 507 yang vintage banget, dan juga ada HW Braille Racer Twin Mill
tuh yang buat kaum tunanetra, bro. Ini kita apresiasi ya, bro. Wow, keren sekali. Dapat langsung, bro. Dan juga saya mendapatkan THR, bro. Treasure Hunt Regular. Dapat Matte Prods, tapi sayangnya saya nggak dapat THS, bro. THS si Lotus Evija ini, bro, ya. Sayang banget, bro. Dan yang spesial lagi, saya dapat ini, bro. Si Time Attack yang spesial tahun kelinci, bro. Keren bingits, mantap bingits, bro. Wow. So, buat kalian semua diecaster di seluruh penjuru dunia, kalau kalian mau nyari Hot Wheel kayak gini, sebentar lagi bakalan ada di retail, ya. Jadi kalian sabar aja, atau kalian bisa juga beli online atau beli satu lot kayak gini, bro. Barangkali kalian dapet THS ya, bro, ya. Pokoknya asik banget dan mantap banget. Begitu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Michelle Toys pamit. Bye bye.